Hai semuanya, perkenalkan nama aku Claudia. Jadi hari ini ada yang baru datang lagi. Jadi ada paket dari Sagawa. Ini isinya apa? Mari kita buka. Isinya adalah jeng 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 jeng. Jeng jeng jeng. Jeng jeng jeng. Selamat dulu untuk Jiwon untuk album pertamanya. Dan dapat ranking 1 juga di Oricon. Yay! Ditambah lagi untuk album kan Jiwon yang nomor 1, terus untuk single grup yang akhir-akhir ini menarik perhatian aku alias Equal Love. Hari yang bahagia untuk otakku seperti itu. Jadi dulu aku bingung banget mau beli yang mana, terus mau beli berapa juga. Yang pertama kan masalah keuangan. Album kan harganya lebih mahal dari single, bisa kalau nggak salah harganya kan sampai 3.000, dua kali lipat dari single. Terus bonusnya juga bingung pilih yang mana, dan akhirnya setelah bertanya-tanya juga sama orang lain, aku memutuskan untuk beli tipe kelihatan sionya, tipe reguler dari Lapone online shop. Soalnya kayaknya paling untung sih, yang pertama kan dia dapat, yang pertama lagunya tuh semua masuk, terus yang kena tipe reguler kan, terus yang kedua ada trading card juga kan, sama sih kayak tipe lain, dan yang ketiga dapat solo poster kayak pasangannya gitu. Kalau tipe red kan DVD, tipe green photobook, tipe blue apa ya kayak card gitu, aku nggak ngerti kartunya seperti apa. Dan ini kayaknya yang paling apa ya, yang paling suka poster, meskipun posternya random. Dan dapat bonus juga, bisa pilih member, bisa pilih foto member gitu, dan aku pilih Sion. Osimenku dong tentu saja. Janjang ini sebenarnya aku juga bingung tipe yang, kan ada satu yang close up ya, kayaknya yang paling sama-sama Sion sih, sama-sama ganteng, tapi kayaknya ini yang paling good. Dan sekarang pertanyaannya adalah, poster siapakah yang ada di dalam? Dan trading card siapakah yang ada di dalam? Apakah sama seperti orang yang datang ini? Mari kita buka. Aku ingin mencoba membuka dengan rapi. Karena sama ini bukanya selalu jelek. Tapi seperti bagaimana cara membukanya dengan rapi? Oh. Aku menyerah. Ini rasanya album. Kayaknya aku selama ini gak pernah deh beli album, bahkan untuk idol-idol cewek-cewek favoritku, ini pertama kali kayaknya aku beli album. Mari kita lihat posternya. Posternya gimana ya? Bukan Sion. Udah kelihatan. Lihat, udah kelihatan dari rambutnya. Ini bukan Sion. Ayo. Tidak apa-apa, aku sayang semuanya kok. Dari rambutnya sih, yang pasti rambutnya yang agak berwarna blonde-blonde gitu, antara Jose atau siapa ya rambutnya? Atau mungkin Ren? Aku jodohnya sama siapa ya? Akhir-akhir ini sih sering
Ren, Ren dat, Ren kayaknya Ren sering datang deh, Ren sama Yona yang member-member Aniki. Rambutnya putih kayaknya Ren. 3, 2, 1. Shose! Ah, Shose, selamat untuk pekerjaan seiyu pertamanya. Aku pengen banget nonton, tapi takut corona. Bukan poster. Oh, poster. Aku kira buku CD. Jajajajajaj. Shose ini tuh mukanya Jepang banget ya kalau dibandingkan sama member lain. Kayaknya Shose sama Ruki yang Japanese banget. Kayak pernah lihat muka-muka kayak gini di drama-drama, dorama-dorama Jepang gitu. Iya kan? Yang drama berantem gitu. Abaikan. Selanjutnya, trading card. Please, yang datang, please. Dia di mana ya? Bukan. Ah, aku lupa. Di dalam sini. Beserta kartu. Ah, udah kelihatan. Tuh, dia hadap mana? Kok nggak keluar? Jangan-jangan nggak ada. Oh, udah keluar tadi. Hahaha. Ini yang pertama. Oh, aku singkirkan dulu kartu serial numbernya. Siapakah yang datang? 3, 2, 1. Siapa? Kego. Oshime nomor 2 aku. Jadi seperti inilah hasilku hari ini. Emang sih, akhirnya ini udah gak jodoh sama Sion. Jodohnya tuh cuma di awal-awal doang. Sekarang, kayak di Stargazer yang kemarin kan, Sion datangnya cuma karena emang aku kayak bonusnya bisa pilih member. Kemarin kan aku di Fortune Cookie, Fortune Music, dan aku pilih Sion. Di ini juga di Lapone Online Show, aku pilih Sion. Dan cuma dalam bentuk itulah dia datang. Jodohku mulai hilang sama Sion. tapi ya karena aku fans miskin yang cuma bisa beli satu doang, tapi aku kan pengen banget juga versi lain. Masih bingung sih red sama blue, tapi kalau green aku pengen banget. Jadi aku cari di Mercari dan nemu yang jual kayak cuma 800 yen, tapi cuma CD-nya doang sama pasangannya gitu. Kalau green kan sama photobook. Dan waktu itu aku sempat kayak negosiasi gitu sama yang jual. Nah, harganya dinaikin dikit, tapi aku pengen dapat apa itu sih kayak solo jacket gitu. Tapi random. Dan solo jacket yang dikasih sama sellernya meskipun secara random adalah seller. Dan ya emang sih karena cuma bertiga jadi kayak pilihannya kecil. Emang ya kemungkinan ya 30% kan aku dapat Sion, tapi aku seneng banget dapat Sion. Setidaknya dia datang meskipun dalam bentuk bukan trading card. Dan ini photobooknya, aku kasih lihat sedikit. Sebenarnya aku gak terlalu tertarik photobooknya sih, lebih suka DVD. Saya bisa nonton kan di laptop gitu. Tapi kayak kalau DVD sih ada kemungkinan linknya akan tersebar beberapa waktu ke depan. Tapi kalaupun seandainya enggak, aku kalau seandainya aku nemu lagi yang menjual murah, pengen beli red sama blue-nya. Oh iya, belum lama ini juga Cewa kan ngumumin photobook. Aku juga pengen banget beli, yang pasti aku bakal beli satu. Tapi aku masih bingung poster
cover yang mana yang bagus? Di aku sih ada dua pilihan. Kalau di aku ya, yang pertama itu yang dari Lapone Online Shop. Soalnya covernya tuh kayak cover photobook dari grup tercintaku, yaitu Kyakizaka Fortis. Itu mirip mirip banget. Kayak kotak-kotak apa sih? College apa sih? Gak tau dah. Pokoknya yang kayak gitu. Itu tuh, terus mereka visualnya juga keren banget di situ. Tapi Lapone Online Shop itu tuh keselnya biaya ongkirnya mahal banget. Kayak yang ini kan aku beli dari Lapone Online Shop, aku beli kan cuma 3.000 harganya, tapi sama ongkirnya sama segala macam biayanya tuh dia jadi 4.000, teman-teman. Lebih murah kalau aku beli yang blue atau red atau green yang harganya memang lebih mahal. Tapi kalau misalkan aku beli seandainya misalnya dari Tower Records atau dari apa HMV yang bisa, yang pengirimannya bisa di 7-Eleven, langsung datang ke 7-Eleven minta, itu kan gratis ongkirnya. Kesel, kesel, kesel. Jadi aku bingung. Terus yang poster, poster. Cover kedua adalah Rakuten, kalau nggak salah, yang musim dingin banget tuh mereka pernah pakai coat semua. Itu juga keren. Itu bukan masalah visual sih, itu bukan visual membernya, tapi tuh artnya gitu. Keren banget sih menurut aku. Jadi aku masih bingung. Sekian video hari ini. Sekian video kali ini. Maaf kalau tension aku agak aneh hari ini, kayak mungkin agak beda dari biasa. Aku juga nggak tahu, mungkin karena pagi dan masih semangat dan hari ini aku libur. Gitu deh pokoknya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kemungkinan aku akan unboxing grup yang akhir-akhir ini aku suka, yaitu Equal Love. Ya, semoga cepat datang di sininya. Bye bye.